Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Pengalaman Pertanianku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara membuat bibit tomat sendiri. Bagi Anda yang mau menanam tomat dalam polybag, cara ini bisa dilakukan. Pertama, pilihlah tomat yang bagus, tidak busuk, dan bentuknya bagus. Dan usahakan tomat yang mau dibenihkan sudah tua. Setelah memilih tomat yang bagus, lalu kita belah tomatnya seperti ini caranya untuk memisahkan kulit tomat dan daging tomat dengan bijinya. Untuk cara mengeluarkan biji tomatnya bisa Anda perhatikan, cukup seperti ini saja, dibuka kulitnya dan dipisahkan biji tomatnya dengan kulitnya. Lalu masukkan ke dalam wadah. Caranya seperti ini. Nah, bila sudah dipisahkan biji tomat dengan kulit dan dagingnya, lalu kita tambahkan air. Guna menambahkan air ini untuk memisahkan dan memudahkan lendir yang ada pada tomat agar mudah terpisah dengan biji tomat. Lalu kita aduk dan buang biji tomat yang mengapung karena biji tomat yang mengapung tidak akan tumbuh. Setelah dikasih air, lalu kita saring. Seperti ini bisa menggunakan saringan ataupun apa saja yang bisa menyaring biji tomat dengan air. Setelah itu kita tiriskan sampai keluar airnya. Bila biji tomat sudah ditiriskan, lalu siapkan piring kecil untuk wadah biji tomatnya dan untuk menjemurnya. Setelah itu, ratakan biji tomatnya untuk penjemuran agar nanti biji tomatnya cepat kering. Setelah bibit tomat diratakan, langsung dijemur di luar selama 1 hari sampai 2 hari, tergantung dari panasnya terik matahari. Bila sudah kering biji tomat atau bibit tomatnya, lalu pisahkan biji tomat atau benih tomatnya dengan penyaringnya seperti ini karena biji tomat yang dijemur menempel pada saringan atau kain yang untuk menyaring biji tomatnya. Dan ini adalah hasilnya. Cara membuat bibit tomat sendiri ini bisa dilakukan oleh Anda untuk menanam tomat di polybag. Segitu saja penjelasan dari saya. Next video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara semai biji tomatnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih.